Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Jumaat. Hari ini dekat Masjid Shah Alam, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Aku buat solat Jumaat dekat sini hari ini. Mungkin hari ini adalah hari Jumaat terakhir di bangunan Kolej Komuniti Shah Alam sebab kita orang akan pindah. So selepas ni mungkin akan jaranglah sembahyang Jumaat di sini sebab selepas ni banyak ke area Politeknik Shah Alam. So kebetulan hari ni kita ada terima saudara baru dua orang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki daripada Malaysia tapi berbangsa Cina. Umur lelaki tu 40 tahun dan perempuan tu daripada Rusia. Dia belajar di Malaysia. Umurnya 31 tahun dan masih bujang. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okay. Miss Tatiana Orlova. Full. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-Fatiha. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا وارتفعت منه البدور مثل حزن كما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ورائي أنت مصباح صدوري صلى الله. Mendapat saudara baru pada hari ini yang barakah ini, kita dapat saudara Tatiana Cordova dan Muhammad Shin. Ya, makin ramai yang memeluk Islam pada hari yang bahagia ini. Ternyata Islam adalah agama yang benar, tiada agama yang sekutu. Dia dah dekat bawah, so kita tak boleh kejar dia. Rupa-rupanya dekat sini mudah aja nak convert Islam. Prosedur yang sebelum tu tak tahulah. Tetapi apa yang aku dapat tengok tadi, first kali dia memperkenalkan saudara baru dan kemudian terus mengucap dua kalimah syahadah. Selepas tu bersalaman. Jadi siapa yang nak bersedekah
untuk saudara baru kita masa bersalaman lah. Tu je. Tapi dalam prosedur sebenar, IC kena tukar ke, yang tu aku tak nampak lah kan. Cuma nampak yang tadi macam mudah aje. So, terlanjur tu, jom kita round di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okay, see you guys. Pada 1983, start beroperasi, start digunakan pada 1987. Dia boleh memuatkan jemaah sebanyak 24,000 orang. Jadi kita boleh tengok reka bentuk masjid, dia dihiasi dengan khat. Khat daripada surah At-Taubah banyak digunakan dalam corak-corak masjid ini. Reka bentuknya adalah kombinasi daripada seni bina tradisional Islam, Asia, India, Barat dan ciri-ciri pembinaan Melayu. Bagus. Jom kita round lagi. Tengok ni. Dia punya corak Islamik. Nak buat kajian pasal corak-corak Islamik ni, ada buku dia. Tak suka membaca lagi. Ini lebih kepada geometri, corak-corak geometri yang di-repeat kebiasaannya. Okay, dan dia berkaitan dengan flora lah. Okay, ini adalah kawasan kawasan di hadapan ruang utama masjid. Sebelum kita masuk ruang utama tu, ni laluan dia lah. Okay, ni dewan utama untuk solat. Hari ni solat Jumaat lah. Tapi hari biasa dewan utama solat fardu lah. Dua tingkat, kebiasaannya perempuan di belah atas. Tetapi kalau solat fardu, nampak tu palang-palang dia, perempuan kat situ, lelaki di hadapan. Dulu dia dekat mimbar tu, lelaki kat situ. Tapi sekarang imam dekat sini, solat fardu pun lelaki kat sini. Dah belakang sikit. Okay, tempat ni berekon. Selepas solat Jumaat, biasalah ramai yang beriktikaf di masjid. Ada yang baca Quran, ada yang rakam YouTube. Aku tu. Oh, lagi satu aku nak bawa korang eh. Kat sini ada Al-Quran besar tau. Ada pameran sedikit lah berkaitan dengan Al-Quran. Lagi satu, dekat tiang-tiang tu semua ada kipas. Wiring dia daripada bawah. And then ada juga Al-Quran kat situ. Siapa nak baca Al-Quran boleh eh. Yang kita lalu laluan tu. Okay, ni dekat kawasan luar masjid lah. Ni kaki lima. Yang ini tangga. Dan dekat masjid ni pun ada eskalator eh. Sesiapa yang tak larat boleh naik eskalator. Eskalator dia berfungsi, tetapi bila kita lalu baru dia berjalan. Penjimatan tenaga itu penting. Alright, nak cuba? Tak saja? Jom. Dekat luar dewan utama dia ada kerusi. Jadi sesiapa yang sakit kaki, tak boleh solat dengan cara yang sempurna, kita boleh solat cara duduk dan dia sediakan kerusi. Dan kerusi ni kebiasaannya diwakafkan oleh seseorang lah. Ni ruang di bawah dewan utama. Biasanya kalau petang-petang ni ramai orang mengaji, anak-anak main kat sini, orang baring-baring. Tangga tu untuk naik atas ke dewan utama. Okay. Ya. Yeah. Siapa yang tak larat naik tangga boleh naik eskalator. Ni tempat letak kasut. Banyak ni, keliling masjid ada. Kalau bersepar juga kasut, tak tahulah. Tempat ambil wuduk, kemudian kita keluar. Kita boleh terus naik di atas tangga ni dan terus ke dewan utama ke atas lah. Apa yang tak larat naik tangga ni, kita pergi ke area sini. Dan juga pergi ke arah eskalator. Ada dewan seminar. Dekat sini pun ada library. Jom kita tengok library dia.
Ini dia punya waktu operasi. Jadi sesiapa yang nak belajar, nak buat thesis, boleh pergi kat sini. Bukan MACD. Boleh pergi di masjid juga. Okey, dekat sini juga ada bilik kuliah eh. Kebiasaannya setiap hari dia akan ada kelas. Kelas apa eh? Tak ingatlah. Rasanya apa dah nama dia? Dan di sini ada Lembaga Zakat Selangor. Siapa-siapa nak buat urusan zakat boleh ke sini juga. Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey?